Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kisah Warganet, bareng gue Wira. Cerita kali ini kelanjutan cerita yang kemarin. Dan yang belum nonton part satunya, link sudah gue taruh di deskripsi. Untuk teman-teman yang penasaran dengan kelanjutannya, tonton sampai akhir. Dan gak usah lama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Sinar matahari menyusup di balik pepohonan. Samar-samar terdengar suara burung berkicauan. Suasana yang begitu damai. Aku menggeliat sembari meregangkan otot tubuh. Malam tadi tidurku sangat pulas. Rasa lelah dan nyeri di sekujur tubuh bercampur baur menjadi satu. Saking pulasnya, rasa takut pun dalam sekejap hilang. Padahal malam tadi aku hanya sendiri. Bang Arga pergi entah kemana. Tapi beruntung, pagi ini dia sudah berdiri kembali di hadapanku. Aku tersenyum ke arahnya, sedangkan dia masih bersikap dingin. Wah, Bang Arga, tadi malam kalau boleh tahu kemana ya? Seperti biasa, manusia es ini tidak menjawab. Bajumu sudah terlanjur banyak sobekan, di sana ada mata air. Ganti baju, kemudian isi botol minum untuk persediaan air. Kamu mau pulang atau melanjutkan pendakian ke puncak? Awalnya sih aku pengen mendaki ke puncak. Tapi keadaan kayak gini lebih baik aku... Berarti pulang. Sudah, bersiaplah. Kita lanjutkan perjalanan. Asal kamu tahu, trek yang kamu lalui kemarin itu daerah terlarang. Memang sesekali pernah digunakan sebagai jalan pintas untuk menuju puncak. Itu pun hanya pemburu hewan liar yang menggunakannya. Bang Arga doyan banget motong pembicaraan, padahal kan... Saya nggak memotong pembicaraan kamu, tapi saya sudah tahu tujuan ucapan kamu itu kemana. Lagian waktu kita nggak banyak, hampir 10 km lagi jarak yang mesti ditempuh untuk... Untuk sampai ke rumah ya bang. Bang Arga mendengus karena aku memotong pembicaraannya. Untuk kembali ke jalur yang benar, ucapnya lagi. Ya ampun... Jauh banget, lirikku. Mendengar jarak yang mesti kami lewati, tubuhku sudah lemas duluan. Andai saja ada pintu ajaib Doraemon, boleh dong pinjam dulu sebentar. Mau aku tinggalin lagi ya? Pagi-pagi itu lakukan kegiatan yang bermanfaat, selain melamun dan bengong. Bang Arga kembali membentak. Kesal, aku pun mengentakkan kaki. Tapi lupa dengan keadaan kakiku yang belum sembuh benar. Akhirnya malah membuat semakin nyeri. Bang Arga sepintas terkekeh melihat tingkahku. Ternyata bisa tertawa juga dia. Setelah berganti pakaian, aku pun kembali menghampiri Bang Arga. Laki-laki itu sibuk membakar umbi-umbian yang entah dari mana dia dapatkan. Makanlah, ubi ini bisa mengganjal perutmu sampai siang. Makasih ya bang. Dia hanya mengangguk tanpa melihat ke arahku. Padahal aku sudah menyiapkan senyum semanis mungkin. Setelah beberapa menit, kami pun melanjutkan perjalanan. Sebelumnya, Bang Arga membubuhkan tanda di sebuah batang pohon. Bikin apa, Bang? Tanda, siapa tahu ada tim SAR yang mencari keberadaan kamu. Aku langsung menautkan kedua alis. Oh, balasku. Daerah ini masih termasuk daerah terlarang. Banyak hewan liar masih berkeliaran di sekitar sini. Jadi kamu harus tetap waspada. Apalagi jam-jam seperti sekarang. Sama halnya dengan manusia. Mereka pun pasti sibuk mencari makanan. Aku terus mengikuti langkah Bang Arga dari arah belakang. Satu hal yang membuatku berdecak kagum, yaitu luka yang ditutup dedaunan kemarin siang. Amazing. Saat ini luka tersebut sudah hampir mengering. Ternyata selain pemberani, Bang Arga juga tahu dunia pengobatan secara alami. Di sini bukan hanya hewan buas. Langkah sedikit saja bisa-bisa kamu diculik. Diculik? Kalau begitu kita bisa minta tolong aja sama penculik supaya keluar dari hutan ini. Iya nggak bang? Bang Arga langsung menoleh dengan tatapan tajam. Kamu pikir penculik itu manusia, hah? Terus kalau bukan manusia apa dong? Tanyaku heran. Aku hanya memainkan tali ransel.
tak kuasa mendapatkan tatapan dari Bang Arga. Gak takut sih, cuma dada ini jadi deg-deg-deg gak karuan. Bang Arga kembali melangkahkan kakinya, aku pun mengikutinya dari arah belakang. Fokus dengan tujuan awal, jika memang kamu ingin kembali pulang ke rumah. Sekali saja lengah, di sini banyak makhluk halus yang setiap saat bisa saja menculik rohmu. Hah? Apa? Makhluk halus? Sejenis hantu? Setan? Atau apa, Bang? Ih. Semuanya di sini alam liar. Semua makhluk dari jin sampai dedemit pun banyak yang tinggal di sini. Tiba-tiba ada suara seperti sesuatu yang diseret. Bang, suara apa itu? Kami langsung terdiam sesaat, mendengarkan dengan seksama bunyi yang semakin jelas terdengar. Gunakan instingmu jika bertemu dengan hewan buas di saat seperti ini. Bang Arga terlihat waspada melihat ke arah sekeliling. Insting, ayo dong insting, mesti ngapain? Ucapku dalam hati. Dasar lemot, lari cari perlindungan. Bang Arga sudah melesat cepat, lari tunggang-langgang ke arah rimbunan pohon. Benar saja, dari arah belakang seekor babi hutan berukuran besar dengan taring yang menjulang ke atas keluar dari semak-semak. Bang, tunggu, teriakku. Aku berlari sekencang mungkin. Suara babi hutan itu sangat jelas di telinga. Itu tandanya dia ikut mengejar. Bang Arga sudah naik ke atas pohon. Sialnya aku tidak bisa memanjat. Bagaimana ini? Babinya sudah hampir mendekat. Bang, aku gak bisa naik. Bang Arga lagi-lagi hanya duduk di atas dahan yang lumayan besar, sembari menghisap sebatang rokok. Jangan bilang gak bisa kalau belum mencoba, ucapnya santai. Andai saja dekat, ingin sekali aku mencitak kepalanya. Citak saja kalau bisa, ucapnya sembari tersenyum. Lagi-lagi dia bisa membaca pikiranku. Tiba-tiba, suara seperti sesuatu yang diseret muncul kembali. Babi hutan itu terus mendekat ke arahku. Tidak ada pilihan lain selain mencoba naik ke atas pohon. Aku pun mencoba naik dengan susah payah. Sialnya, babi hutan itu sudah sangat dekat. Jarak kami sudah hanya selisih beberapa senti. Ternyata dari tadi, posisiku tidak beranjak. Naik, jangan diam saja, ucap Bang Arga dari atas. Bang, tolongin dong, aku gak bisa, ucapku lirih. Babi hutan sudah berada tepat di bawahku. Jika saja aku terjatuh, sudah pasti mengenai taringnya yang besar. Aku tidak boleh menyerah setelah selamat dari tebing yang curam. Masa iya, nasibku berakhir hanya karena babi hutan. Aku berusaha naik dengan tangan mencekal kuat batang pohon. Jangan bilang tak bisa, segala sesuatu harus dicoba dahulu. Bang, ulurin tangan dong, pintaku. Bang Arga hanya tersenyum sembari kembali menghisap rokoknya. Coba saja lepas tangannya, bukannya naik yang ada kamu jatuh. Bisa, kamu pasti bisa. Oke meh, kamu harus bisa. Naik, naik, naik. Aku terbaring di bawah pohon di mana tadi aku berusaha naik ke atasnya. Sial, aku terpleset. Dan aku lupa kejadian apa yang menimpaku selanjutnya. Lain kali jaga ucapan. Setiap akan melakukan sesuatu jangan bilang tidak bisa. Secara tidak langsung kamu sudah merespon otak kamu sendiri supaya tidak bisa melakukan hal tersebut. Aku masih hidup, Bang, tanyaku hati-hati. Bang Arga sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Aku pun berusaha untuk bangun. Keadaanku baik-baik saja. Hanya ada bekas luka saat jatuh dari tebing. Bang Arga sudah melangkah kembali. Aku hanya bisa melihat punggungnya saja yang hampir tertutup semak. Bang, ya ampun, gini amat sih nasib. Semakin melangkah, semak belukar itu semakin rapat. Apa benar ini jalan untuk kembali? Aku merasa sangsi dengan keadaan sekitar. Jika tidak berlari cepat, bisa saja aku tertinggal oleh Bang Arga. Hampir 2 jam kita berjalan dalam keadaan diam, hingga akhirnya kami tiba di daerah hutan pinus. Namun sayangnya, cuaca saat itu sedang berkabut. Padahal jam menunjukkan pukul 1 siang. Bang Arga masih berjalan di depanku,
tanpa menoleh sekalipun. Fokus ke jalan. Ingat, di sini masih daerah terlarang. Tidak ada manusia yang berada di sini kecuali kamu. Aku hanya mengangguk saja tanpa mencerna setiap perkataan dari Bang Arga barusan. Tidak lama samar terdengar suara berisik. Entah itu dari mana asalnya. Aku memicingkan penglihatan ke arah kiri dan kanan. Suara seperti orang yang sedang bercakap-cakap. Karena penglihatanku saat itu masih sangat minim, aku hanya melongo saat lihat beberapa tenda berdiri tidak jauh dari sini. "Bang, ada orang yang lagi kemah," ucapku spontan. Tiba-tiba saja Bang Arga langsung membekap mulutku sampai membuatku kesusahan berbicara. Aku memberontak, tapi tangan Bang Arga sangat kuat. Bang Arga menatap kesal ke arahku. "Sudah saya peringatkan, di sini gak ada manusia selain kamu." Otakku serasa membeku mendengar ucapan dari Bang Arga. "Tidak ada manusia di sini selain kamu. Itu tandanya suara-suara tadi dan tenda-tenda itu. Mereka adalah jiwa-jiwa yang hilang selama pendakian, terperangkap di dimensi lain. Sedikit saja kamu lengah, kamu bisa bergabung dengan mereka." Bulu kuduk ini langsung meremang. Angin siang itu berembus sedikit kencang. Aku pun kembali merapatkan jaket, memasukkan kedua tangan ke dalam sakunya. Sedikit menghangatkan meskipun jantung ini lagi-lagi berdetak tak karuan. Ternyata, selain bertemu hewan buas, hal semacam ini pun bisa memacu adrenalin. "Ayo jalan," ucap Bang Arga. Setengah berlari, aku tidak ingin berjauhan dengan dirinya. Meskipun Bang Arga sering membuatku kesal, tapi dia selalu membuatku merasa aman di dekatnya. Rasa penasaran masih menyelimuti hati ini. Ujung mataku memicing ke arah di mana tenda-tenda itu berdiri. Dan benar saja, ada beberapa makhluk menyerupai manusia tengah beraktivitas di sana, berjalan ke sana kemari. Jelas, mereka sangat berbeda karena semua wajahnya pucat pasi, dengan kaki tidak menyentuh tanah. "Astagfirullah." Sedikit merapalkan doa, ternyata seperti itulah wujud menyeramkan makhluk halus. "Wujud mereka gak seram, segitu masih biasa aja, ada yang lebih," ujar Bang Arga. Lagi-lagi, dia bisa menebak isi kepalaku. "Memangnya ada yang lebih seram?" "Oh tentu, yang lebih menyeramkan itu hantu berwujud manusia." Bang Arga tergeletak dengan ucapannya sendiri, yang menurutku tidak ada lucu-lucunya. "Kamu takut dengan hantu?" tanya Bang Arga tanpa menoleh sedikitpun ke arahku. "Tergantung." Sepertinya Bang Arga sedang menahan tawa, terlihat dari punggungnya yang sedikit bergetar. "Gak usah takut, karena sebelum kamu sampai ke rumah, kamu pasti akan terus berdekatan dengan yang namanya hantu. Asal gak ngelukain aku sih, oke-oke aja bang." "Sama seperti manusia, makhluk halus juga ada yang baik dan yang jahat. Beberapa di antaranya memang memiliki tugas untuk menyesatkan manusia, seperti kamu sekarang." "Maksud abang, aku tersesat gara-gara hantu?" "Kurang lebih seperti itu." Aku langsung berlari dan mengadang langkah Bang Arga. "Ih, abang, gak lucu deh." Di detik selanjutnya, Bang Arga hanya mengacak rambut di kepalaku, sembari tersenyum. "Ayo lanjut," ajaknya kemudian. Aku langsung membuang nafas kasar. Mendapat perlakuan demikian, hatiku kembali berdebar tak karuan. Setelah pulang, sepertinya aku harus cepat memeriksakan diri ke spesialis kesehatan jantung. Karena akhir-akhir ini jantungku sering berdebar kencang, tak beraturan. Pasalnya, selain karena hewan buas dan hantu, Bang Arga bisa menjadi salah satu pemicunya. Semakin jauh, pendengaranku menangkap suara-suara aneh. Langit sudah beranjak sore. Bang Arga selalu mengingatkanku agar selalu waspada. Bulu kuduku tak berhenti meremang sesaat setelah memasuki area pohon pinus. Mungkin karena lelah, suara-suara aneh itu semakin terdengar jelas. Dari rintian seseorang meminta tolong, menangis, menjerit, bahkan ada yang tertawa. Aku semakin berjalan cepat, kadang setengah berlari, untuk menyamakan langkah Bang Arga. Saat ini aku bukan berada di belakangnya, melainkan di sampingnya. Melihat tingkahku, Bang Arga hanya tersenyum tipis. "Kenapa?"
Abang memangnya nggak dengar? Bang Arga seperti berpikir sebentar. Sepertinya tidak. Ucapnya diakhiri dengan gelak tawa. Namun sesaat kemudian langkah Bang Arga tiba-tiba berhenti. Raut wajahnya seketika berubah. Sepertinya mereka tidak suka dengan kehadiran kamu. Bang Arga menatap sendu wajahku, tatapan yang sulit aku tebak. Entah mengapa, aku merasa ada sesuatu yang tidak baik. Mereka siapa, Bang? Cepat, kita harus keluar dari hutan pinus ini sebelum malam tiba. Lagi-lagi Bang Arga menarik tanganku. Aku mengikuti langkahnya dengan mengeratkan genggaman tangan Bang Arga. Semakin berlari, aku merasa hanya berputar-putar di sini saja. Bang Arga pun sepertinya merasakan hal yang sama. Berbeda denganku yang sudah kepayahan, Bang Arga tidak menampakkan raut kelelahan. Sial, ucapnya kasar. Bang Arga menghadap ke arahku. Kamu pasti bisa, Melani, ucapnya seraya memegang kedua pundakku. Ada tatapan kecemasan yang terlihat dari kedua matanya. Namun dari mana Bang Arga tahu namaku? Berkenalan saja belum? Ah, itu semua tidak penting. Dengar, Meh, kamu sudah tersesat. Jalan satu-satunya untuk kembali hanya ada pada diri kamu sendiri. Ingat, manusia memiliki derajat paling tinggi dari makhluk lainnya. Saya nggak meminta kamu untuk sombong kepada makhluk lain, tapi kamu harus berani. Bukan menantang atau melawan mereka, tapi tunjukkan bahwa kamu berbeda. Dunia kamu bukan di sini. Yang lebih penting, kamu harus pulang. Berani, kamu pasti berani. Bang Arga langsung melepaskan kedua tangannya. Abang gak bakal ninggalin aku, kan? Aku langsung mencekal lengannya. Seperti biasa, Bang Arga tidak menjawab. Tangannya masih terasa dingin. Tapi saat ini entah mengapa, hatiku seketika menghangat. Tidak usah takut. Yang harus kamu lawan saat ini bukan makhluk halus, melainkan ketakutanmu sendiri, ucapnya sembari beranjak pergi. Abang gak bakal ninggalin aku sendirian, kan? Bang Arga kembali terdiam sejenak, lalu tersenyum ke arahku. Kenapa senyuman itu membuatku sedikit gamang? Ada apa sebenarnya? Langit sore sudah beranjak gelap, burung-burung gagak tidak berhenti bersuara saling bersautan. Bang Arga duduk di akar pohon yang sangat besar. Aku pun mendekat dan duduk di sebelahnya. Larut dalam pikiran masing-masing, hingga aku tidak sadar sejak kapan ada api unggun menyala di hadapanku. Ingat, hanya kamu seorang diri di sini. Siapapun mereka yang mengajak kamu pergi, jangan pernah kamu turuti. Yakinkan diri sendiri bahwa kamu mampu melewati ini sendiri. Berdoalah sekuat keinginanmu untuk kembali pulang. Sesak rasanya saat mendengar ucapan terakhir dari Bang Arga. Lagi-lagi Bang Arga menghilang entah kemana. Berbeda dari malam sebelumnya, mata ini sulit untuk terpejam. Hanya ada cahaya api unggun sebagai penyinaran. Sengaja aku dekatkan tubuh ini ke arah api unggun. Tapi sayangnya, kencangnya angin malam tidak mengurangi rasa dingin sedikitpun. Tubuhku seketika menggigil lebat. Abang, kamu di mana? Lirikku. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh membuat aku terkejut. Sepertinya suara itu dari arah samping. Kemudian suara-suara aneh pun mulai bermunculan. Sengaja aku menutup kedua telinga tidak ingin mendengarkan suara-suara aneh itu. Api unggun pun seperti hendak padam karena ada tiupan angin menerpa dari arah sumber suara tadi. Dada ini bergumur hebat. Tiba-tiba bulu kuduk ini berdiri. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang mengawasiku dari arah kegelapan. Peluh sudah membanjiri tubuh ini seiring dengan kencangnya tiupan angin. Aku memberanikan diri untuk membuka mata. Dan... Astagfirullah. Aku memejamkan mata lagi, merapalkan doa yang masih bisa kuingat. Sekuat mungkin aku harus melawan rasa takut ini. Iya, tepat di depanku, makhluk itu berdiri dengan wajah yang menyeramkan. Badannya hitam legap, tingginya hampir 2 meter, dengan lidah yang menjulur hingga ke dada. Belum lagi taringnya menjulang ke atas, matanya merah menyala. Aku terus merapalkan doa, memejamkan mata berharap makhluk tersebut pergi. Namun suara lain semakin memekakkan telinga. Runtuh sudah semua pertahananku, jika sampai ada makhluk lain di sana.
Namun di detik selanjutnya tanganku seakan ada yang menarik. Aku mencoba diam, tanpa memperdulikan semua yang terjadi. Tapi kenapa hati kecil ini berkata lain? Sentuhan itu seakan aku mengenalnya. Perlahan mataku memicing. Ternyata ada Bang Arga di sampingku. Tapi sayangnya wajahnya dipenuhi dengan darah dan tubuhnya penuh luka-luka. "Lari semampumu, keluarlah dari hutan pinus ini," ucapnya terbata-bata. "Abang, abang kenapa?" pekikku. Tidak mungkin aku meninggalkannya sendiri dalam keadaan seperti ini. "Tidak, pergilah. Mereka tidak suka ada manusia di sini," ucapnya lagi. "Mereka siapa, Bang?" Tangan Bang Arga memegang erat tanganku. Kali ini tangan itu teramat sangat dingin, seperti aku memegang bongkahan es. "Bang," tangisku pecah. "Anak baik, berjalanlah ke arah timur. Yakin kamu bisa keluar dari sini? Di ujung hutan sana ada pohon akasia besar. Berhentilah di sana, tunggu aku." "Lalu abang bagaimana?" "Pergilah, kamu harus selamat. Berjanjilah untuk bertahan. Ingat, apapun yang menghadangmu di tengah jalan, jangan pernah berhenti sebelum sampai di pohon akasia." Tak lama suara-suara aneh itu bermunculan. Aku tahu, di tengah gelap sana ada banyak makhluk yang tengah mengawasiku. "Lari cepat, bawa kayu panjang itu, bakarlah sampai menyala. Gunakan sebagai penerangan selama perjalanan." Antara tidak tega dengan keadaan Bang Arga dan memilih untuk pergi. Namun berkali-kali Bang Arga memintaku untuk pergi. Akhirnya aku pun mengikuti semua sarannya. Terlebih dengan berat hati, aku meninggalkan Bang Arga sendiri. "Aku tunggu di pohon akasia nanti," ucap Bang Arga. Aku mengangguk setelah mendengar ucapannya. Nyaliku pun semakin bertambah. Sebuah kekuatan besar tiba-tiba menghampiriku. Berbekal obor yang saat ini aku pegang, kakiku melangkah menyusuri gelapnya malam. Berjalan cepat menuju arah yang Bang Arga sebutkan. Suara-suara tawa yang menggema di udara sengaja aku abaikan. Makhluk-makhluk itu seperti tengah menertawakanku, tapi itu tidak menjadi masalah. "Silakan, kalian tertawa aja, asal jangan pernah menggangguku." Semakin jauh langkah kaki ini terasa semakin berat. Sekujur tubuh ini seakan menopang sebuah beban. Tapi semua itu bukan penghalang untuk sampai ke tempat yang Bang Arga janjikan. Sesaat setelahnya, bau busuk sangat menyengat indera penciuman. Aku pun menutup hidung guna mengurangi bau tersebut. Semakin melangkah, bau itu semakin menusuk, hingga aku tak kuasa menahan rasa mual. "Kuat, Melani, kuat." Aku terus menyemangati diri ini, berjalan lurus ke arah timur. Pepohonan pinus masih terlihat di kiri dan kanan. "Ah, kenapa tadi bukan fokus saja berjalan, malah sosokan lihat kanan kiri?" Benar saja, pohon-pohon pinus yang sedari tadi berdiri, kini berubah menjadi makhluk-makhluk menyeramkan. Mungkin mereka yang tadi siang Bang Arga sebut sebagai jiwa-jiwa yang hilang. Aku tertegun sembari tetap melangkah lurus. Mereka semua memperhatikanku. Bajuku sudah basah dengan keringat yang bercucuran, meskipun sebenarnya malam ini sangat dingin sekali. Makhluk-makhluk tersebut sangat menyeramkan meskipun mereka berwujud manusia. Semuanya memakai baju pendakian. Ada yang wajahnya hancur, bahkan kepalanya nyaris putus. Ada yang sebagian tubuhnya tidak lengkap, mungkin dimangsa oleh hewan buas. Ada juga yang matanya hilang dan keluar sebelah. Mungkin bau busuk tersebut berasal dari mereka. Aku terus berjalan, selain ketakutan sebenarnya rasa kasihan sangat mendominasi. Mungkin mereka juga sama sepertiku awalnya, hendak mendaki, namun takdir berkata lain. Dada ini seketika sesak mengingat akan nasib para korban. Hutan yang sunyi, senyap, saat ini riuh dengan suara tangisan yang memilukan. "Siapapun kalian, semoga arwah kalian tenang di alam sana, diampuni segala dosanya." Aku pun sejenak memanjatkan doa terlebih dahulu. Doa yang pernah guru agama ajarkan, khususnya untuk mereka yang sudah meninggal. Perlahan suara tangisan itu menghilang, dan makhluk itu berganti kembali menjadi pepohonan. Langit sudah cerah, itu tandanya pagi menjelang.
Hampir semalaman aku berjalan kaki menyusuri hutan ini. Dan dari jarak 3 meter, pohon akasia berdiri kokoh. Itu tandanya aku sudah hampir sampai. Obor yang aku pegang juga sudah sangat pendek. Semoga apinya mati saat langit sudah terang. Aku pun melangkahkan kaki dengan cepat. Namun sebelum sampai tempat tujuan, langkahku terhenti. Sebuah cekalan tangan yang mengenai kedua kakiku. Aku diam mematung, merasakan sebuah tangan yang memegang erat kedua kaki ini. Ya Tuhan, jangan sampai aku berjumpa lagi dengan hantu. Tolong, ucapnya dengan rintihan. Suara itu tidak asing di telinga, aku pun melihat ke arah bawah. Bang Arga! Kedua kakiku ditarik kencang hingga aku jatuh terjerembab. Aku punya satu permintaan. Wajah yang berlumuran darah itu berucap terbata-bata. Katakanlah, apa itu? Pergilah, kamu harus selamat. Aku akan menunggu di sini. Ucapnya lagi. Tidak, Gak. Aku gak mungkin ninggalin kamu di sini. Kita sudah mencapai puncak bersama. Jadi kita turun pun mesti bersama. Di bawah sana pasti ada tim SAR yang mencari kita. Pergilah cari bantuan. Aku menunggu di sini. Laki-laki itu menangis meratapi nasib teman pendakiannya yang mengalami kecelakaan. Bagaimana mungkin dirinya tega meninggalkan sahabatnya itu? Jelas kecelakaan tadi karena ulahnya sendiri. Setelah perdebatan panjang, akhirnya salah satu dari mereka pergi hendak mencari bantuan. Arga, bertahanlah. Aku pasti kembali. Abang, teriakku. Aku terbangun tepat di bawah pohon akasia besar. Sudah bangun. Bang Arga, abang selamat, ucapku. Bang Arga mengangguk seraya memberikan senyumannya. Senyum yang manis sekali. Kamu yang selamat, ucapnya. Lega rasanya, pagi sudah menjelang. Dan aku sudah berhasil melewati hutan pinus yang begitu menyeramkan. Yang lebih melegakan melihat keadaan Bang Arga yang sama seperti pertama kali bertemu. Makanlah, sepertinya kamu butuh energi yang lebih banyak lagi. Tawarnya sembari menunjuk ke arah umbi-umbian yang sudah matang karena dibakar. Bang, aku padamu. Ucapku sembari membentuk jari tangan bertanda love. Wajah Bang Arga kembali datar, dingin, dan jutek. Tapi aku senang, setidaknya kami sudah bersama lagi. Meskipun banyak pertanyaan yang mengusik pikiran ini perihal mimpi tadi. Apa laki-laki yang berlumuran darah itu Bang Arga? Jika memang benar itu dia, berarti jangan dipikirkan. Jika itu mengusik pikiranmu, lebih baik lupakan saja. Maksud Bang Arga? Cepat makan, kamu harus segera pulang. Aku menghela nafas panjang, menahan segala gejolak yang mengimpit di dada ini. Bang Arga, kita akan sama-sama pulang, lirikku dalam hati. Setelah selesai makan, aku mendengar suara gemericik air. Bang, di sini ada mata air, tanyaku. Iya, di sebelah sana. Kamu isi botol air minum sampai penuh. Aku mengangguk. Rasa haus sangat terasa di kerongkongan, karena tadi setelah makan, persediaan air sudah habis terlebih dahulu. Aku pun berjalan ke arah di mana mata air itu berada. Letaknya di balik semak-semak yang letaknya tidak jauh dari tempat kami beristirahat. Aku pun menerobos semak dan akhirnya, tepat di depanku, ada sebuah mata air yang keluar dari celah bebatuan. Nampak seperti air terjun, tapi dalam versi kecil. Karena tinggi bebatuannya hanya sebatas pinggangku. Lalu di bawahnya, terbentuklah kolam alami yang tidak terlalu besar. Namun airnya sangat jernih sekali. Aku pun langsung mengambil air minum dan mengisinya ke dalam tempat air minum yang aku bawa. Tak segan aku langsung meminum airnya langsung. Begitu menyegarkan di kerongkongan. Nikmatnya, minum dari mata air pegunungan asli. Namun saat hendak membasuh wajah, ada dua bayangan manusia yang berada tepat di belakangku. Aku seakan ditarik ke dimensi lain, di mana mereka berdua tengah mengambil air di tempat yang sama. Keduanya terlibat dalam sebuah obrolan. Isi semua botolnya sampai penuh dan buat persediaan minum kita pas kembali turun. Laki-laki yang bernama Dani itu sempat mendengus
tak terima karena tugasnya harus mengisi beberapa botol air minum untuk teman-teman lainnya. Kenapa sih gak pada isi sendiri? Padahal kan mereka semua bisa ngambil sendiri-sendiri. Gak kayak gini, nyusahin. Gerutu Dani. Arga menepuk pelan pundak Dani. Kita kan satu tim. Setiap orang punya tugas masing-masing. Aku sama kamu tugasnya nyari air. Yang lainnya ada yang nyari kayu bakar, ada yang masak. Nanti itu semua untuk kita juga kan? Iya juga sih, tapi emangnya bawa air minum sebanyak ini gak berat? Maksud aku mereka bisa kan bawa sendiri-sendiri? Kalau sendiri-sendiri, memangnya kamu mau masak sendiri, bikin api unggun sendiri? Namanya juga tim, ya seperti ini, harus ada kerjasamanya. Nanti hasilnya dinikmati sama-sama. Udah yuk. Cuacanya sudah mulai berkabut. Mending kita balik ke tenda. Dani pun akhirnya mengiyakan ajakan Arga. Setelah semua botol minum terisi penuh, mereka berdua pun bergegas kembali ke perkemahan. Sayangnya kabut mulai turun. Jarak pandang keduanya pun terbatas. Hingga terbesitlah sebuah ide. Dani berpura-pura bawa kakinya mendadak kram. Hal itu bertujuan supaya Arga yang membawa air minum. Padahal Arga sendiri sudah menenteng botol yang sama banyak dengan dirinya. Melihat Dani yang meringis kesakitan, Arga pun bersedia membawa botol air minum yang berjumlah banyak. Kamu yakin kuat bawa ini semua? Tanya Dani. Insya Allah kuat Dan, yang penting kamu bisa kan berjalan sendiri. Biar beban ini aku yang bawa. Dani merasa lega, memang itu tujuan awalnya. Ya sudah, pelan-pelan aja, ajak Dani. Mereka berdua pun melakukan perjalanan kembali. Dengan susah payah Arga membawa semua botol minum yang sudah terisi air. Arga terlalu fokus dengan apa yang dibawanya, hingga dirinya tidak memperhatikan jalanan yang dia pijak. Sedangkan Dani berjalan tepat di belakang Arga, tanpa memperdulikan Arga yang tengah kepayahan. Cepat, teriak Bang Arga. Aku terkesiap mendengar teriakan Bang Arga. Nafasku masih tersengal. Yang barusan itu mimpikah atau apa? Yang jelas tadi itu seperti sebuah tayangan film dan Bang Arga menjadi tokonya. Tapi kenapa dada ini seperti sesak? Cepat, teriak Bang Arga lagi. Setelah aku mengisi air minum dan membasuh wajah ini, aku pun bergegas menghampiri Bang Arga. Bang Arga sepertinya sudah kesal menungguku yang sudah mengisi air dan melamun entah berapa lama. Entah kenapa, melihat wajah ketusnya itu begitu menyenangkan. Bang Ar, kalau jalan ke arah puncak itu kemana ya? Terus kira-kira perjalanannya berapa lama lagi? Tanyaku saat sudah berada di hadapannya. Bang Arga sudah bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Di balik bukit itu puncak Gunung Slamet berada. Mungkin butuh waktu satu hari. Kenapa? Ayo bang, ajakku kepadanya. Bang Arga terdiam melihat wajahku yang mendadak sumringah. Kita ke arah selatan, bukan ke barat. Sepertinya aku berubah pikiran deh bang. Maksudnya? Kita ke puncak yuk. Sayang aja, udah jauh-jauh ke sini tapi gak sampai puncak. Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di video berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.